السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد الإقاب ذي الطول لا إله إلا هو Segala puji bagi Allah yang Maha Mengampuni dosa-dosa hambanya, lagi Maha Penerima Taubat. Namun, Ia juga Maha Dahsyat hukumannya, dan hanya kepadanya lah kita kembali. Aşhedu Allāh illā Allāh wāḥdahu la, la sharīka lah. Wa aşhedu an Muḥammadan abduhu wa rasūlu. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah Tuhan yang diibadati dengan hak melainkan Allah Subhanahu wa Taala semata. dan tidak ada sekutu baginya. Dan kita juga bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدٍ Ya Allah, curahkanlah salawat dan salam. Tambahkanlah dan berkahilah atas Nabi dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ma'asyiral muslimin dan muslimin wal muslimat. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa perputaran roda waktu semakin mendekatkan kita dengan bulan suci Ramadan tinggal menghitung hari, tersisa sepekan ke depan, maka tamu yang mulia akan datang menemui kita. Bulan suci Ramadan, wahai saudara-saudari kaum Muslimin dan Muslimat, bulan yang sangat agung, musim yang penuh berkah. Di bulan Ramadan Dibukakan pintu-pintu sorga Ditutup Pintu-pintu neraka Di bulan Ramadan Syaitan-syaitan Dibelenggu Di bulan Ramadan Allah Tabaraka wa ta'ala Mengampuni hamba-hambanya Di setiap malam bulan Ramadan Allah membebaskan hamba-hamba yang diinginkannya dari api neraka. Sungguh beruntung seorang mukmin, seorang muslim yang benar-benar memanfaatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Ia gunakan sebaik-baiknya untuk meraih ampunan dari Allah Tabaraka wa taala dengan menjalankan berbagai macam bentuk amal soleh yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya di bulan Ramadan seperti saum Ramadan, puasa Ramadan. Qiyam, qiyam Ramadan, salat tarawih maksudnya. Kemudian juga memperbanyak baca Al-Qur'an, ah. bersedekah, berzikir, beristighfar, bertobat, memohon ampunan. Dan banyak lagi amal soleh yang bisa menjadi sebab bagi seorang Muslim untuk meraih ampunan di bulan Ramadan. Namun, wahai saudara-saudariku, kaum Muslimin dan Muslimat, di sana ada orang-orang yang tidak peduli dengan Ramadan ini. Ramadan datang dan pergi dalam kehidupannya sebanyak umurnya. Tetapi dia tidak juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbarnya. Pak, Bu, di dalam hadis-hadis disebutkan mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdiri dari tiga tingkatan tangga. Jadi suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaiki tangga yang pertama. Lalu lalu beliau berkata, Amin. Sahabat kaum Muslimin yang hadir duduk di sana di masjid itu heran. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Amin? Kemudian beliau naik tangga yang kedua. Fakahala Amin. Beliau mengucapkan Amin lagi. Kemudian beliau duduk di atas tangga yang ketiga. Karena dia mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiri dari tiga tangga itu saja. Yang ketiganya tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk. jalisan Kemudian beliau duduk di tingkatan yang ketiga. Faqala amin. Beliau juga mengucapkan amin. Sahabat yang heran, sahabat Nabi yang heran lalu bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alama amanta?" Hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau aminkan tadi? Kami mendengarmu mengucapkan amin sampai tiga kali. Amin, amin, amin. Ada apa? Faqala SAW, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril" Jibril tadi datang menemuiku. Di tangga yang pertama, Jibril, Jibril alaihis salam berkata atau berdoa, Rohimah fimriin, sungguh celaka, merugi seseorang. Zukir Yang disebut namamu di hadapannya, di dekatnya, tapi dia tidak berselawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam selawat ketika namanya disebut maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa Jibril itu amin tsumma kemudian Jibril berkata lagi raghima an fimriin adraka wal adraka walidayhi hatta al kibar falam yudkhilahul jannah celaka rugi, sengsara, hina. Seseorang yang mendapat, mendapati kedua orang tuanya hidup bersamanya sampai tua. Tapi ternyata itu tidak membuatnya masuk surga. Fakultu amin. Kata Nabi SAW, aku pun mengucapkan amin. Sumakal. Kemudian yang ketiga, ah ini dia yang berkaitan dengan tema kita. Kemudian Jibril berkata lagi, "Raghima an fimriin adraka Ramadan falam yughfar Celaka, merugi, sengsara orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan tapi ternyata dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dia orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini yang diberikan oleh panitia yang mengundang saya, orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Jibril mendoakan celaka, sengsara, merugi. Orang yang mendapati bulan suci Ramadan lalu berlalu Ramadan, habis Ramadan dia bersama Ramadan, له, tapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah meruginya orang ini! Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam At-Tabarani dan juga dibawakan oleh Al Imam al munziri di dalam kitab At-Targhib wa tarhib Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Lalu siapa gerangan orang-orang yang merugi ini? Yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala satu bulan penuh. Barangkali dia ikut puasa tapi dia tidak diampuni juga. Siapa sebenarnya dia, saudara-saudari kaum Muslimin dan Muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang pertama merugi di bulan suci Ramadan karena tidak mendapatkan ampunan, yaitu orang-orang yang tidak berpuasa dengan penuh keimanan. Penuh keyakinan dan keikhlasan. Barangkali dia puasa juga, Pak, tapi dia tidak ikhlas. Mungkin dia biar disebut taat. Dia mengharapkan pujian dari seseorang. Dia rajin, dia, dia alim, dia soleh. Bukan ikhlas mengharapkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dia berpuasa tapi hanya sekedar ikut-ikutan, tidak disertai, tidak disertai dengan keyakinan bahwa itu adalah perintah Allah, bahwa itu adalah syariat Allah. Dia pun tidak meyakini bahwa itu adalah bagian dari agamanya. Bahkan itu rukun Islam, salah satu rukun Islam yang lima. Ya sekedar ikut-ikut aja orang puasa puasa juga lah. Maka apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, lahu ma, ma min dambih. Apa artinya? Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan dengan penuh keimanan, maksudnya yakin dia bahwa itu adalah syariat Allah, perintah Allah rukun Islam yang wajib dia amalkan, dia kerjakan. Wahtisaban. Dia kerjakan itu karena ikhlas, mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala semata. ma taqaddama min dambih. Maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allahu Akbar. Ini orang yang diampuni dosanya mفهom khalafahnya kebalikan dari itu Bapak Ibu semuanya kalau ada orang puasa tapi tidak dengan keimanan tidak pula ikhlas berarti dia tidak dapat ampun ampunan merugi dia maka kita dari sekarang harus persiapkan Pak Bu apa yang kita persiapkan di sisa-sisa waktu kita ini luruskan niat kita lagi untuk apa kita memasuki bulan suci Ramadan itu untuk apa kita puasa? Ngapain capek-capek nahan lapar dan haus? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Untuk apa kalau hanya sekedar mendapatkan mengharapkan sanjungan pujian dan manusia atau karena takut nanti kalau tidak berpuasa dicela sama orang kamu ini Islam Islam tapi nggak puasa Ramadan takutlah saya nanti diejek orang dicela orang saya puasa puasanya bukan karena Allah karena takut celaan Manusia tidak ikhlas, harus ikhlas. Dari sekarang luruskan niat itu. Tanamkan keyakinan pada diri kita, pada keluarga kita, pada anak-anak kita bahwa berpuasa di bulan suci Ramadan itu Allah yang mewajibkannya. Ya hey, ayyuhalladzina amanu, kutiba kama kutiba min qablikum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Siapa yang dipanggil orang-orang yang beri beriman? Ya kita alhamdulillah. Allah memberikan hidayah kepada kita menjadi bagian dari orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Puasa Ramadan maksudnya. Sebagaimana telah diwajibkan pada umat-umat terdahulu kama kutiba ala ladzina min qablikum la'alaikum tattaqun agar kalian bertakwa. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Buniyal Islamu 'ala khams." Dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Islam itu kata Nabi ditegakkan di atas lima perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadir rasulillah. Dua kalimat syahadat. Itu yang pertama. Wa iqamis salah. Menegakkan salat. Wa ita'i zakah. Bayar zakat. Wa sawmi ramadhan. Puasa di bulan suci ramadan Itu rukun Islam yang keempat. Dan yang kelima baiti man haji ke Baitullah bagi yang sanggup. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi jelas. Ajarkan kepada keluarga kita, anak-anak kita bahwa ini adalah agama kita. Wajib kita mengimaninya. Allah yang telah mensyariatkannya. Ini yang pertama agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Yang kedua, orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan itu, Pak Bu, orang-orang yang melalaikan sholat Tarawih. Mungkin dia buat-buat alasan, "Ah, kan tidak harus berjamaah, ah, saya sholat sendiri aja di rumah." Rupanya di rumah nggak juga sholat Tarawih. Mungkin semalam pertama, dua, tiga, ya, dia sholat Tarawih. Sudah itu, apa lagi? Makanan, nonton TV sibuk dengan handphonenya. Orang-orang kaum muslimin berjamaah salat tarawih di masjid. Sibuk dengan salat tarawih, dengan zikir, dengan doa, dengan tadarus Al-Quran. Eh dia di rumah saja alasannya apa? Kan nggak wajib jamaah salat tarawih. Apa kata Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim? Man qama Ramadhan imanan Barang siapa yang menegakkan qiyam Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan salat tarawih. Maka dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Ternyata besar faedah dan manfaatnya. Salat tarawih di, bala, di malam Ramadan. Dan ketika kita sholat terawih bersama imam. Sampai selesai. Sampai imam selesai. Ternyata punya keutamaan lain. Sholat kita bersama imam. Mau 11 rakaat imam. Ataupun 23. Yang penting kita sholat berjamaah bersama imam. Kita selesai sholat bersama imam. Lalu kita pulang, kita makan, kita minum, kita tidur. Bangun waktu sahur, ternyata kita dapat pahala solat satu malam. Subhanallah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Man sholla ma'al imami hatta yan kutiba lahu ajru qiyamil lail. Barang siapa yang salat bersama imam sampai imam selesai. Ingat sampai imam selesai berarti selesai, selesai witirnya. Salat bersama imam. Sampai imam selesai. Maka dicatat bagi dia pahala sholat satu malam. Allahu Akbar. Padahal anda tidur pulang dari situ kan. Tapi tetap dapat pahala. Ini menunjukkan keutamaan sholat tarawih berjamaah. Berjamaah. Maka dari sekarang siapkan diri kita. Mulailah kita latih anak-anak kita. Malam itu sholat witir. Bangunkan dia sholat tahajud walaupun dua rakaat ditutup witir. Untuk melatih aja dulu sebelum Ramadan. Karena masalahnya Pak Bu. Problema kita selama ini kita memaksakan diri kita dengan suatu hal yang kita belum terbiasa. Puasa. Selama dari Syawal sampai Sya'ban kita jarang puasa. Puasa sunat. Tiba-tiba langsung puasa Ramadan jadi berat sekali. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kalau di bulan Sya'ban itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sampai setengah bulan. Apa hikmahnya kata Ibnu Rajab? Salah satu hikmahnya untuk melatih kita persiapan memasuki bulan Ramadan sehingga kita sudah terbiasa berpuasa walaupun hukumnya hanya sunnah berpuasa selama setengah bulan dari bulan Sya'ban itu, tetapi hikmahnya yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membuat kita lebih siap. Bahkan para ulama mengatakan puasa di bulan Sya'ban itu ta'obahnya, kedudukannya seperti sholat qabliyah, sholat rawatib, yang qabliyah itu. Apa hikmahnya disyariatkan? Salah satu hikmahnya kata para ulama, kenapa disunnahkan kita sholat qabliyah? Agar kita saat menunaikan sholat fardu, kita secara zohir dan batin sudah betul-betul siap untuk sholat. Karena didahului oleh sholat, sholat sunnah jiwa kita, ruh kita sudah bersama kita. Kalau ujuk-ujuk tiba-tiba langsung sholat saja, hati kita mungkin masih di rumah, hati kita masih di tempat jualan kita, masih di kantor kita, kita di belakang imam takbir juga, berdiri juga, tapi hati kita gentayangan. Nah, salah satu hikmahnya adalah sholat sunat rawatib. Nah. Kemudian kita paksakan diri kita sholat malam, sholat uh, sholat terawih itu kan seperti sholat tahajud sebenarnya, cuma karena di bulan Ramadan Dimajukan dan dilakukan berjamaah, kita tidak terbiasa selama ini. Solat malam tiba-tiba di bulan Ramadan, sebulan penuh, kita solat, kita paksakan diri, kita akhirnya kita hanya bertahan seminggu, dua minggu. Setelah itu, kita sudah mulai kendor karena kita memaksakan diri kita dengan sesuatu yang kita tidak biasakan. Akhirnya, kita nggak kuat baca Quran Ramadan ini, insya Allah saya akan khatam tiga kali. Wah, wow. itu rencananya. Sepuluh pertama khatam tiga puluh juz. Sepuluh kedua khatam tiga puluh juz. Sepuluh terakhir kalau bisa dua kali khatam. Itu tekad dia ini Ramadan saya yang paling baik. Insya Allah ini saya dengar ceramah-ceramah Ustaz Ustaz. Jadikan Ramadan yang terbaik. Tapi selama ini dia jarang baca Quran masalahnya. Setahun tidak pernah khatam. Berharap berharap pula satu bulan khatam tiga kali. La, wa la illa Sulit berat kecuali orang-orang yang betul-betul dirahmati dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari pertama langsung baca banyak, mungkin 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz. Sudah mulai serak-serak di sini, kering karena enggak biasa kan. Hari kedua dipaksakan lagi, hari ketiga udah hilang suara, hari keempat sudah capek. Hari kelima sudah berkurang setengah juz. Hari keenam sudah tiga lembar. Hari berikut sudah berkurang sudah nggak jadi khatam sampai akhir Ramadan belum juga khatam lagi. Kenapa problema kita? Karena kita memaksakan dadakan ibadah kita. Dahulu ulama-ulama terdahulu itu Pak Bu, walaupun kita mungkin belum bisa seperti mereka, tapi setidaknya berusahalah mencontoh mereka. Dahulu mereka sehabis Ramadan itu selama enam bulan atau lima bulan, mereka berdoa kepada Allah agar puasa. Mereka kiam, mereka bacaan tilawah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, sisanya menjelang Ramadan, lima bulan menjelang Ramadan itu, mereka berdoa lagi kepada Allah semoga dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tanda mereka betul-betul siap untuk itu, maka sama dengan kiam Ramadan tadi. Terawih itu, lihatlah di banyak masjid-masjid kaum Muslimin di 10 atau di pertengahan bulan pertama saja yang ramai. Setelah itu sudah masuk 10 terakhir. Padahal itu hari-hari final. Hari malam terbaik Ramadan itu ada di 10 terakhir. Malah ketika itu banyak masjid sudah mulai lengang. Saf-saf semakin sedikit. Pada kemana kaum muslimin? Maka jangan sampai saudara-saudari kita termasuk orang-orang yang merugi. Sehingga tidak meraih ampunan karena kita melalaikan sholat qiyam Ramadan. Tidak menunaikannya atau bahkan tidak datang ke masjid bersama-sama imam dan kaum muslimin. Saudara saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Yaitu orang-orang yang Allah berikan dia kesempatan, panjang umur, sehat, dan kuat untuk bisa bertemu dengan sepuluh terakhir Ramadan. Yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan, malam yang malaikat-malaikat rahmat turun mulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Itulah malam yang diturunkan padanya Al-Quran. Itu dia Lailatul Qadar. Malam Al-Qadar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah memasuki sepuluh terakhir Ramadan itu dia kencangkan ikatan sarungnya. Dia sinsingkan lengannya. Maksudnya dia semakin giat beribadah. Bahkan beliau sengaja iktikaf di masjid. Iktikaf bu, Beliau, istri beliau, sahabat-sahabatnya, i'tikaf e di masjid, berniat untuk menetap di masjid, beribadah dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengejar atau meraih Lailatul Qadar ini. Maka selama 10 terakhir itu Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam di masjid, beribadah, 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 mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri beliau pun sangat antusias untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi yang mulia, "Ya Rasulullah, jika aku tahu malam ini adalah Lailatul Qadar, apa doa yang harus saya panjatkan?" Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam mengajarkan kepada dia, "Ucapkan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu ya Allah engkau Maha menghapuskan dosa engkau Maha memaafkan maka maafkanlah aku. Hapuskan dosa dan kesalahanku. Ampuni aku. Ternyata doa terbaik yaitu minta ampun kepada Allah. Tanpa ampunan dari Allah bagaimana kita akan masuk surga? Subhanallah. Lihat para wanita muslimah. Lihat semangat cita-cita seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, kalau ibu baca si roh para istri Nabi itu, subhanallah. Mungkin jauh kita dari mereka. Ibadahnya, Hafsah. Hafsah radhiyallahu anha itu, bu, dia pernah dicerai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafsah binti Umar, istri Nabi, salah seorang istri Nabi, pernah dicerai. Datang Jibril diperintahkan oleh Allah untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi merujuk kembali Hafsah. Apa alasannya ketika itu? Kata Jibril, Innaha sawwamah, kawwamah, ya Rasulullah. Allah memerintahkanmu untuk merujuk lagi. Hafsah, kenapa? Karena sesungguhnya dia adalah seorang wanita yang sawwamah. Yang banyak berpuasa. Wa kawwamah. Yang banyak sholat malam. Allahu Akbar. Ternyata itu yang membuat dia dapat kemuliaan dirujuk lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rekomendasi langsung dari Allah. Kenapa? Banyak puasa dan banyak sholat malam. Bagaimana dengan ibu-ibu? Ya mudah-mudahan di Ramadan ini ibu-ibu ya bisa menjadi titik uh, langkah yang lebih baik lagi agar ibu-ibu di uh, para wanita Muslimah di samping kesibukannya tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Sebagai ibu bagi anak-anak, sebagai istri, tetap bisa menyempatkan waktunya di Ramadan untuk terawih. Terawih ke masjid boleh, kalau misalnya capek. Si ibu nggak sempat biasanya Ramadan, ini ibu-ibu lebih capek, kayaknya ya. Sudahlah, puasa harus masak banyak lagi, macam-macam hidangan, dan segala macam ya, akhirnya mungkin letih. Kalaupun tidak bisa ke masjid, jangan tinggalkan untuk tetap sholat di rumah, sholat terawih itu agar dapat keutamaan menghidupkan kiam Ramadan atau malam-malam Ramadan dengan sholat. Nah saudara saudari kaum muslimin dan muslimat di sepuluh terakhir itu dianjurkan kita untuk i'tikaf. Khususnya di malam-malam ganjil ya. Lebih ditingkatkan lagi ibadah. Kenapa? Karena di sana ada satu malam yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis sahih. Man qama". Qadari, imanan lahu ma damamin Barang siapa yang menghidupkan malam al-Qadar dengan penuh iman, yakin, ikhlas, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang keempat, orang-orang yang merugi, ada orang, bu, Pak, dia puasa menahan dirinya dari lapar dan dahaga. Dari subuh sampai terbenam matahari, dia tahan dia tidak makan. Tahan dia tidak minum. Tetapi dia tidak sanggup menahan lidahnya dari kata-kata yang tercela, Menggunjing atau ribah. Mengadu domba. Berdusta. Mengucapkan kata-kata yang keji dan kotor. Apa dikatakan berpuasa seperti itu? Puasa bukan hanya sekedar menahan dari lapar dan dahaga. Juga menahan diri kita dari perkara-perkara yang bisa merusak pahalanya. Maka orang-orang yang merugi, termasuk merugi di bulan suci Ramadan. Orang-orang yang mengaku berpuasa tetapi tidak meninggalkan zur. Perkataan-perkataan yang keji dan kotor. Perkataan-perkataan yang haram. Akhlak-akhlak yang tercela. Allah tidak butuh puasa orang ini. Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih? Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man lam yad' qaulaz wal amal bihi wal jahli fa lillahi hajah fi an yad'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz-zur, kata-kata yang keji yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, atau perbuatan azur az perbuatan yang keji dan kotor perbuatan dosa tidak dia tinggalkan atau dia tidak meninggalkan juga kejahilan jahil di sini bukan kebodohan maksudnya misalnya mudah bertengkar dendam kesumat berdebat-debat ya tidak dia tinggalkan perbuatan yang sia-sia hajah -sia. Allah tidak butuh fi an yada atau amahu washarobahu Allah tidak butuh orang ini meninggalkan makan dan minumnya tidak ada pahalanya kenapa Allah nggak butuh nggak terima maka dari sekarang mulailah kita tekatkan. nanti berpuasa puasa kita dari makan dan minum puasa juga lisan kita dari perkataan yang kotor dan keji marah-marah yang tidak jelas emosian kadang-kadang puasa ini Emosi orang tinggi pula ujiannya, ya, di rumah. Kadang marah-marah kepada anak, marah kepada istri, istri juga mendongkol kepada suami, melawan, dan segala macam. Terus juga menggunjing, puasa pergi ke warung belanja untuk menyiapkan bukaan, tapi ngomongin tetangga juga ngomongin orang juga. Ini puasa apa? Ini ya, kenapa? Karena menggunjing itu menggibah, itu pak, bu. Itu kata Allah subhanahu wa ta'ala kan seperti memakan daging saudara kita sendiri. Kan gak boleh kita sedang puasa ini. Di luar puasa juga gak boleh. Di dalam puasa lebih tidak boleh lagi. Dilatih kita untuk menjaga lisan kita. Menjadi seorang mukmin yang baik. Dan menggunjing itu, bu maaf bukan ibu-ibu aja ya. Bapak-bapak juga banyak. Karena sekarang kan sudah membudaya. Nah, sudah membudaya. Tapi kenapa sering dicontohkan wanita? Karena biasanya wanita lah yang kumpul-kumpul, ngerumpi, ngobrol, memang seperti itu. Ada di dalam hadis yang sahih dikatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, si fulanah itu rajin puasa di siang hari, rajin sholat di malam hari, sholat tahajud. tapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innaha finnar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita itu tempatnya di neraka. Ternyata puasanya, salat tahajudnya yang banyak itu <coughs> tidak ada artinya kalau dia ternyata memakan daging saudaranya. Karena nanti di akhirat ketika dihisap pahala puasanya, pahala salat malamnya akan diberikan kepada orang yang dia gibahi. Habis sudah kan? Bangkrut dia kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis lain. Kalau tidak ada lagi kebaikannya untuk diberikan kepada orang yang digibahinya itu, diambillah dosa orang ini kalau punya dosa, dibebankan ke kepada dia, lalu dicampakkan dia ke dalam neraka na'udzubillah ya, Di Ramadan kita dilatih untuk menjaga lisan kita. Lalu dikatakan lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ada si fulana dia puasanya sedikit. Solat malamnya juga tidak sebanyak yang pertama tadi. Sedikit juga. Jarang dia solat tahajud. Tapi dia tidak menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Hiya fil jannah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlak. Puasa melatih kita untuk berakhlak mulia. Dan salah satu akhlak mulia itu menjaga lisan. Ketika kita di Ramadan, menyibukkan diri kita dengan zikir, dengan doa, dengan bacaan Al-Quran, semakin berkurang kesempatan kita untuk menggujing dan menggibah. Tapi sekarang orang menggibah nggak pakai lidah lagi, Bu. Pak. Pakai jem, pakai jarinya. Ya. Dia tidak bicara mungkin dia di rumah saja. Tapi dia satu grup itu kan sudah seperti satu sudah seperti satu kumpulan cepat keluar share tentang si Fulan. Oh iya, saya lihat dia begitu kemarin. sudah. Memang lidahnya nggak ngomong. Itu juga akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ma sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu Jangan kamu lakukan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak punya ilmu di situ, nggak tahu apa-apa. Aib orang kamu kan nggak tahu apakah benar begitu atau tidak. Jangan ikuti pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita. Semuanya kelak di hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban. Akan dihisap kata Allah di surah Al-Isra. Maka jangan sampai kita merugi nanti. Jaga lisan kita. Karena orang-orang yang merugi dan tidak bermanfaat puasanya. Salah satunya di bulan Ramadan. Orang-orang yang tidak meninggalkan perkataan yang keji kotor dan perbuatan yang keji dan kotor. Baik, yang berikutnya orang-orang yang merugi. Yang ke berapa? Kelima. Bismillah. Yang kelima, orang-orang yang merugi itu orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya dengan perbuatan yang tidak berguna. Sepanjang siang tidur aja, alasannya puasa. Ibadah kata dia. Ya tidur aja. Atau sibuk main game. Eh sekarang pak, orang-orang tua, orang bapak-bapak pun banyak main game. Karena di handphone. Lihat orang-orang kerja di kantor-kantor itu. Kadang main game aja dia. Bukan anak muda aja lagi. Bukan remaja saja yang main game. Karena orang sekarang cari duit melalui game juga kadang. Nah, main HP, sibuklah otak-atik HP. Chatting sana-sini, apa semuanya. Habis waktu untuk itu saja. siang sia-sia saja kumpul-kumpul tak tentu arah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad? Rubba min al min as-sahar. Ada di antara orang-orang yang puasa itu yang dia dapat dari puasa itu hanya sekedar lapar dan haus. Ada di antara orang-orang yang sholat malam itu, sholat tarawih atau qiyamul lail. Yang dia dapat dari sholat malamnya itu hanya sekedar begadang malam saja. Tidak tidur malam, tidak lebih daripada itu. Nggak dapat pahala. Kenapa? Karena dia sia-siakan waktunya. Sekarang ini orang sholat tarawih baru imam selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada jarak-jarak itu antara eh, rakaat yang berikutnya lagi. Orang berzikir, orang berdoa, terkadang orang berselawat, dia langsung HP. Ya mungkin dia baca Quran di situ. Bagus kalau dia baca Quran. Tetapi kalau yang ternyata dibuka apa berita yang terbaru sekarang? Subhanallah. Gimana dia di masjid? Dia sedang sholat. Di antara sholat-sholat dia baca berita juga lagi. Kenapa dia tidak baca berita-berita akhirat? Berita dunia akhirat, berita dari akhirat yang ada di Al-Qur'an sambil menunggu imam kena sholat tarawih Itu kan ada istirahat di sela-sela rakaat. Itu ya, dua rakaat: salam, sholat, istirahat sebentar, lalu sholat lagi. Ambil Quran, ambil mushaf atau buka mushaf di handphone itu. Baca, mudah-mudahan bertambah pahala kita, hmm. saudara-saudari, kaum muslimin, dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam termasuk orang-orang yang merugi di bulan Ramadan orang-orang yang menyia-nyiakan salat lima waktu dan meninggalkan masjid masuk waktu Isya ya. Jadi kita uh, azan dulu dan salat, setelah salat Isya insyaallah kita akan lanjutkan kembali dan nanti jangan lupa ada sesi tanya jawab bagi bapak, ibu dan jamaah yang ingin bertanya silahkan nanti diberi kesempatan. Kita istirahat dahulu untuk salat isya berjamaah. Wassalamualaikum wasallam ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ila yaumiddin amma ba'd. Saudara saudari jamaah semuanya yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan sedikit lagi materi kajian kita dan setelah itu kita mungkin kalau ada yang bertanya kita akan jawab Saudara saudari kaum muslimin dan muslimat Tadi termasuk orang-orang yang merugi yang keenam, ya. juga ke atau keenam? Keenam. Yaitu orang-orang yang menyia-nyiakan salat lima waktu. Tidak mengerjakannya atau mengerjakannya menunda-nunda waktunya sampai di ujung waktu dengan sengaja atau bahkan sampai keluar waktunya. Tidak menghadiri sholat Jumat jamaah tidur dari salat subuh Apabila itu dilakukan dengan sengaja, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Di dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun sholata syahawat yalqauna ghayya." Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka datanglah sesudah mereka generasi adau yang menyanyiakan الصلاة. kata para ulama menyanyiakan sholat itu tidak mengerjakannya atau kalaupun mengerjakannya sudah keluar waktunya dengan sengaja atau ditunda-tunda sampai di akhir-akhir waktu Atau dia tunaikan dengan tanpa kekhusukan. Kilat saja solatnya tanpa kekhusukan. Atau tanpa tumaknina. Ini menyanyiakan solatnya. syahwat. Dan juga mereka mengikuti syahwat. Generasi yang seperti ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak dia akan mendapatkan al -ghayy al ghay itu kata para ulama kesengsaraan kalau di dunia dan al ghay itu juga nama neraka di akhirat. Jadi dia akan dapatkan kesengsaraan di dunia dan juga neraka di akhirat. Orang-orang yang menyanyiakan solatnya dengan meninggalkannya atau sengaja melalaikannya menunda-nunda sampai keluar waktu atau di akhir waktu. Lalu dia tidak bertaubat dari perbuatannya itu. Perhatikan susunan ayat yang kita baca tadi, yang kita dengar tadi. Datanglah sesudah mereka, generasi yang menyanyiakan solat dan mengikuti syahwat. Ingat, orang yang menyanyiakan solat, salah satu sudah pasti dia akan mengikuti syahwatnya karena di ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan. Bahwa solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ketika solat ditinggalkan, disia-siakan, kalaupun dikerjakan tidak terpenuhi rukunnya, tidak khusyuk, tidak ikhlas, tidak tumak nina, sehingga solat hanya sekedar gerakan motorik tubuh saja, sekedar gerak tubuh saja, tapi tidak sampai ke dalam hatinya dia tidak meresapi, tidak menghayati. Sehingga tidak terasa faedahnya. Orang sholat juga, tapi maksiat dilakukannya juga. Kenapa? Sholatnya tidak mencegah. Tapi sholat itu tanha anil fahsyai wa mungka. Ini tidak juga. Dia sholat juga, tapi perbuatan mungka dilakukan juga. Karena sholatnya belum benar. Bisa jadi sholatnya itu ditunda-tunda. Bisa jadi sholatnya itu tidak ikhlas. Bisa jadi sholatnya itu kurang. Rukun-rukunnya kekhusukannya yang merupakan roh dari salat tadi. Maka tidak ada atau kurang berfaedah. Sebagai akibatnya generasi-generasi yang melalaikan dan meninggalkan salat, ittaba'us syahwat otomatis dia akan mengikuti hawa nafsunya, syahwatnya. Maka Pak, Bu, kalau kita dapati ada di anak kita, mudah-mudahan tidak ada yang mudah tergelincir dalam dosa dan maksiat. Mudah terbawa oleh arus-arus yang tidak baik, pergaulan yang tidak baik. Cek sholatnya, Bu. Perhatikan sholatnya, Pak. Barangkali kita selama ini kurang memperhatikan ibadah anak kita, dan begitulah kebanyakan orang tua. Kenyataan ini memang pahit. Kita, para orang tua, Pak, Bu, lebih takut anak kita itu mendapatkan hukuman di sekolah karena terlambat. Terlambat masuk sekolah. Daripada hukuman Allah karena terlambat sholat. Anak kita, Pak Bu. Ada di antara kita, kalau anaknya terlambat sholat subuh, dia biasa saja. Yang penting sholat, walaupun terlambat. Mau dibangunkan, kasihan dia masih ngantuk. Mungkin nantilah tunggu dulu. Kan waktu masih panjang. Tapi ketika anaknya belum bangun sementara waktu untuk berangkat sekolah sudah dekat. Oh jangan coba pak. Bisa-bisa disiram. Kalau ibu-ibu mungkin dicubit. Atau bahkan anak kita yang SD yang kecil mungkin diancam. Ayo bangun cepat, mandi. Kamu kalau terlambat sekolah tidak dikasih jajan. Tapi kalau terlambat sholat kok nggak ada seperti itu ya? Ayo nak cepat, ini bapak sudah, bapakmu sudah nunggu. Nanti terlambat lagi kamu ini sering terlambat sekolah. Nanti ditutup pagar, nggak bisa masuk. Ayo nak cepat bangun, sholat. Nanti terlambat ditutup pintu sorga. siapa orang tua yang seperti itu? Kan ini faktanya. Banyak orang tua lebih khawatir anaknya ketinggalan sekolah daripada ketinggalan sholat. Kamu kalau malas sekolah bukan anak bapak. Kan kadang ada juga orang tua seperti itu ya Pak ya, Bu. Tapi kalau tidak mau sholat biasa saja. Padahal Rasulullah s.a.w Alaihi Wasallam menegaskan, mengajarkan kepada kita para orang tua muru auladakum bis salati li Perintahkan anak-anakmu untuk sholat di umur tujuh tahun. Umur sekolah anak. Kenapa? Karena dia sudah mulai paham, bisa dididik, bisa diarahkan. Makanya umur sekolah itu kan umur tujuh tahun. Karena anak yang sudah dianggap mumayiz. Bisa memahami perintah. Larangan. Wadribuhum lil ashir. Pukul mereka di usia sepuluh tahun. Kalau tidak mau sholat. Padahal belum wajib lagi. Karena belum balik. Tetapi begitu agungnya sholat. Tidak boleh disepelekan. Agar anak itu terbiasa dia mengerjakan sholat dan agar dia itu betul-betul mengagungkan sholat. Kalau orang tua konsisten istiqomah dari umur 7 tahun sampai umur 10 tahun, tiga tahun itu betul-betul memperhatikan sholat anaknya. Betul-betul diperintahkan, betul-betul diajak ke masjid, betul-betul diajak sholat selama tiga tahun itu. Tidak perlu lagi dia main pukul di umur 10 tahun pak. Tapi ini dipukul pun tidak mempan. Sholat iya, sholat iya pura-pura wudhu -pura masuk kamar nanti. Banyak orang tua ngeluh seperti itu anaknya. Kok cepat kali sholatnya udah sholat, udah kok cepat? Ya memang udah sholat dia. Ini keluhan banyak orang tua yang bertanya kepada kami, Ustaz gimana anak saya kok seperti ini ya Ustaz? Coba koreksi ke belakang lagi bagaimana? Tapi insya Allah tidak ada kata terlambat. Selama kita terus berjuang dan berusaha membimbing anak-anak kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kekuatan kepada Allah, minta hidayah untuk diri kita dan anak kita, insyaallah Allah mudahkan jaga salat, termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang melalaikan salat. Apalagi di bulan Ramadan. Bapak Ibu semuanya, coba. Kalau seandainya di depan rumah kita mengalirlah sebuah sungai airnya bening, bersih, jernih, sejuk, mengalir. Lalu kita mandi di sungai itu lima kali dalam sehari. Gimana? Masih ada nggak kira-kira daki itu? Lima kali mandi di sungai yang airnya bersih, bening, mengalir, berganti terus airnya sejuk. Lima kali mandi. Mungkin glowing muka ibu ya bu ya. Kan orang sekarang kan bagaimana supaya mukanya bisa Glowing kan. Yang laki-laki juga banyak begitu anak-anak muda. Lima kali mandi bayangkan. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat seperti itu juga? Bagaimana menurut kalian kalau seandainya di depan rumah salah seorang kalian ada sungai yang mengalir, lalu dia mandi di situ lima kali, hal ya bekofijasadhi mindaron, apakah masih ada daki tersisa di tubuhnya? mandi tiga kali saja bersih kita apalagi lima kali begitu juga sholat ta'obahnya seperti itu, kalau air tadi itu lima kali dia membersihkan kita dari kotoran dan daki, sholat lima kali itu membersihkan kita dari dosa-dosa dan kesalahan kita berarti kalau orang lalai sholat, sudahlah bertambah dosanya menumpuk-numpuk dengan dosa-dosa yang lamanya orang kalau dia lalai sholat, jarang sholat otomatis jarang berwudu. Padahal wudhu juga menghapuskan dosa. Dosa-dosa. Berguguran dosa-dosa itu bersama tetesan-tetesan terakhir dari air wudhu kita. Tapi sebaliknya ketika seseorang itu rajin dia. Sholat minimal lima kali dia berwudhu dalam sehari. Bayangkan berapa banyak dosa-dosa dia dihapuskan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Terakhir kita jadikan terakhir ya karena sudah pukul 8.15. Ah, sebenarnya masih banyak lagi poin-poinnya ini yang terakhir. Termasuk orang-orang yang merugi di bulan Ramadan, orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'an. Orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'an, dia tidak membacanya, tidak mentadabburinya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi inna qur'ana Di dalam Al-Quran. Hai Tuhanku, Rabku. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang mahjur. Mahjur itu sesuatu yang ditinggalkan. Salah seorang ulama yang hidup di abad ke-8 Hijriah. Di dalam kitabnya, kitab Al-Fawaid. Ya imam qayyim menjelaskan. Termasuk dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Tidak mau mengimaninya. Alhamdulillah kita mengimani Al-Quran sebagai kalamullah yang datangnya dari Allah dan kembali kepada kepada Allah. Kemudian termasuk kata beliau meninggalkan Al-Qur'an, tidak mau membacanya. Jangan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di Ramadan itu datang Jibril sengaja berdua mereka memurojaah mengulang-ulang Al-Qur'an. Semakin giat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat Apabila dia melihat Al-Qur'an, menetes air matanya. Dipeluknya. Diciumnya dan dibacanya. Bukanya dan dibaca seraya berkata, Kalamu Rabbi, kalamu Rabbi. Ikrimah, radiyallahu anhu. Ini adalah kalam. Firman Robku, Firman Robku, Dia baca. Rindu dia. Subhanallah. Bagaimana Anda? Pernahkah Anda rindu untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'an? Seperti hasrat Anda untuk membaca pesan-pesan dari orang-orang yang engkau cintai? Ada nggak pesan? Lihat WA. Lihat Japrian. Subhanallah. Surat dari siapa? Dari manusia. Ini surat dari Allah di dalam Al-Quran. Berapa banyak suratnya? Kepada siapa? Kepada kita hambanya. Tidak rindukah kita untuk membacanya? Untuk mentadaburinya? Apa lagi Al-Quran? Am ala qulubin kata Allah. Kenapa mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran? Ataukah hati mereka itu sudah terkunci? Kalau hati sudah terkunci, kalau Kalaulah kita tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Lalu dari perkataan siapa lagi kita mau mengambil manfaat. Alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan kita rajin membacanya. Dan Ramadan ini kita bertekad untuk membacanya. Termasuk kategori meninggalkan Al-Quran. Dia mungkin beriman. Dia mungkin membacanya. Tapi dia tidak mau mentadaburinya. Sempatkan waktu anda selain memperbanyak baca Al-Quran, tadabur. Baca tafsirnya, baca terjemahannya. Hayati, renungkan. Kalau itu tentang sorga, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu tentang neraka, berlindung. Tentang azab, berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari azabnya. Minta nikmat berlindung dari hukumannya. Hayati, renungkan. Baca tafsir-tafsir yang singkat dari ulama-ulama kita. Alhamdulillah, sekarang sudah mudah kita mendapatkan uh, buku-buku kitab-kitab tafsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini membantu kita untuk mentadaburi Al-Quran. Oh, dia mau berima, dia beriman kepada Al-Quran, dia mau membacanya. Dia juga mentadaburinya. Alhamdulillah, tetapi termasuk juga meninggalkan Al-Quran. Tidak mau mengamalkan isinya. Al-Quran itu diturunkan untuk dijadikan pedoman he, hidup. Kita baca, kita tadaburi. Hukum-hukumnya kita amalkan. Bagaimana kita bisa mengamalkannya kalau kita tidak belajar? Belajar. Belajar dari guru-guru kita yang ahli. Tentang tafsir, ayat-ayat ahkam misalnya. Ayat-ayat hukum. Fikih-fikih yang ada di dalamnya hukum-hukum syariat yang terdapat padanya. Untuk apa? Untuk bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup kita. Baik dalam akidah, baik dalam ibadah, baik dalam bermuamalah, ber berakhlak, berbudi pekerti, berinteraksi, bergaul bermasyarakat, semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Dia beriman kepada Al-Qur'an, dia mentadaburinya. dia membacanya, dia mentadaburinya dan mudah-mudahan dia mengamalkannya juga. Tapi sayang, dia juga tidak mau berobat dengan Al-Quran. Tidak mau berobat dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu juga adalah obat sebenarnya. Obat dari segala macam penyakit. Bukan hanya obat kesurupan, bukan hanya obat sihir. Obat segala macam penyakit. Allah subhanahu wa ta'ala yang menegaskan. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ wa شِفَاءُ lil لِلْمُؤْمِنِينَ kami turunkan di pada Al-Qur'an itu apa yang bisa menjadi obat penawar syifa, penawar penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana berobat dengan Al-Qur'an? Baca dengan ikhlas dan penuh keyakinan. Misalnya seperti yang terjadi pada zaman sahabat, Rasulullah SAW alaihi wasallam masih hidup. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sahabat Nabi. Dan ada di dalam tafsir Ibnu Dan tafsir-tafsir lainnya ketika menjelaskan keutamaan surat Al-Fatihah. Suatu ketika Abu Sa'id Al-Khudri dengan sekelompok sahabat sedang dalam perjalanan. Lalu di tengah jalan mereka kemalaman. Lalu mereka minta izin menginap di sebuah kampung. Tidak diizinkan. Tidak diberi izin untuk menginap di situ. Tidak dijamu. Tidak boleh menginap di situ. Akhirnya mereka menginap di luar kampung itu. Di gurun itu aja. Qadarullah Allah takdirkan malam itu kepala suku pimpinan kampung itu disengat oleh hewan berbisa sehingga dia sakit, demam dan lumpuh. Dipanggil tabib, dicari dukun, tidak juga memberikan kesembuhan dan penawar. Akhirnya ada yang mengusulkan bagaimana kalau kita minta tolong kepada sahabat-sahabat Muhammad itu? sallallahu alaihi nabi Barangkali mereka ada yang bisa mengobati. Datang mereka kepada sahabat. Mereka minta tolong. Apakah ada di antara kalian yang bisa mengobati? Maka Abu Sa'id tampil, dia berkata, "Kami mau mengobati tapi ada syarat." Karena orang itu kan menolak waktu itu mereka minta dia bertamu saja menginap. "Izinkan kami menginap dan jamu kami." Jadi akhirnya mereka berjanji mengizinkan menginap dan memberi satu ekor kambing. Datang Abu Sa'id Al-Khudri, dibacakannya Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Dengan izin Allah sembuh orang itu, lalu bisa berdiri, berjalan lagi, seperti tidak pernah terkena hewan berbisa. Sehingga mereka akhirnya diizinkan menginap, kemudian juga dapat uh, seekor kambing. Ketika pulang ke Madinah, Abu Sa'id bercerita kepada Rasulullah SAW tentang kejadian itu. Dan Rasulullah memuji dia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Said? Wa ma yudrika annaha ruqyah. Kok kamu bisa tahu bahwa Al-Fatihah itu ruqyah? Ruqyah bacaan doa yang bisa dijadikan obat. Makanya salah satu nama surat Al-Fatihah itu nama lainnya juga kata para ulama surat Ar-Ruqyah. Kenapa? Karena keutamaannya tadi. Jadi dia bisa mengobati segala macam penyakit. Ustaz, saya sudah obat, saya sakit perut, saya, saya baca Al Quran, tapi nggak hilang-hilang sakitnya. Apa kata Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyah di dalam kitab ada ad dawa, doa-doa, zikir-zikir, ayat-ayat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tak ubah seperti senjata, pedang atau pisau yang bagus, yang kuat, tajam. Tergantung orang yang menggunakannya ahli atau tidak, bisa atau tidak. Berbeda. Orang yang membacanya dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, yakin dia itu firman Allah, yakin bahwa Allah menjelaskan bahwa itu bisa menjadi obat. Yakin dia kesembuhan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui kalamnya ini. Dia bacakan dengan penuh harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Insya Allah akan Allah berikan kesembuhan. Tapi kalau orang sekedar baca-baca aja. Allah, wa hara, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak akan memberikan efek dan faedah yang berarti kalaupun sembuh ya itu memang Allah izinkan sembuh tapi jarang biasanya. Nah, jadi berobat dengan Al-Qur'an ajarkan kalau anak Anda sakit. Selain berobat ke dokter, ajarkan juga berobat ke dokter juga dianjurkan. Itu kan salah satu asbab ya. Selain berobat ke dokter, jangan pernah lupa dengan Allah. Salah satunya apa? Berdoa kepada Allah, ajarkan anak kita membaca surah Al-Fatihah membaca ayat kursi. Rasulullah SAW alaihi wasallam kalau demam itu ketika sakit Aisyah radhiyallahu anha istrinya membacakan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas tiga kali dan ditiupkan. Padahal itu demam. Sakit berarti dia bisa jadi obat. Nah, tidak apa-apa diiringi, dibarengi dengan apa? Dengan obat-obat kedokteran. Karena itu juga termasuk usaha untuk mendapatkan kesembuhan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Ini dia orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Kenapa ini perlu kita ketahui? Agar kita bisa memuhasabah diri kita. Sebelum bulan Ramadan ini tinggal kita menghitung hari. Beberapa hari lagi. Tidak terasa begitu cepat waktu itu berganti. Maka hisap diri kita sebelum dihisap oleh Allah. Dari sekarang siapkan diri kita. Ingat-ingat poin-poin ini. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi itu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat sampai di situ materi kajian kita. Dan ada satu pertanyaan saya rasa cukup satu ini saja ya saya jawab karena sudah setengah sembilan. Sepertinya pertanyaan dari ibu-ibu mungkin ini. Ustaz bagaimana hukumnya wanita sholat tarawih berjamaah di masjid? Boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lah tamnau ima masjid Allah, Allah. Jangan kalian larang wanita-wanita, hamba-hamba Allah yang perempuan. Kalau mereka hendak ke masjid, boleh. Walaupun tidak ditekankan seperti kaum laki-laki, tapi ada syaratnya, Bu. Saudariku, wanita Muslimah, wanita kalau hendak ke masjid sholat, dia harus menutup aurat karena dia akan keluar dan ke rumah Allah tutup aurat dengan baik. Alhamdulillah ada mukena, telukung itu. Jangan pakainya di masjid saja. Sebelum ke masjid dilipat-lipat. Rambut nampak juga, leher nampak juga. Pergi ke masjid, dah sampai mau sholat baru dipakai. Selesai nanti pulang, di jalan dibuka lagi, dilipat lagi. Itu namanya tidak menutup aurat. Nah yang seperti ini, belum benar-benar menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wanita kalau mau pergi sholat ke masjid nggak boleh pakai parfum. Kasihan nanti yang laki-laki yang bapak-bapak apalagi biasa di sap belakang banyak anak muda pula. Kalau bapak-bapak dia di depan-depan rata-rata. Wah, parfumnya siapa ini? <guloh> Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Pak Abu? Ayyumam ra'atin asabat bukhura wala tashhadna ma'ana al-isya al-akhir. Siapapun dari wanita yang memakai parfum, jangan ikut salat Isya bersama kami. Nah, kalau dulu biasanya wanita-wanita itu kalau ke masjid itu dia ikut salat berjamaah itu Isya dan kalau salat fardu ya, salat Isya dan salat Subuh biasanya mereka. Karena mungkin itu waktu yang longgar dan itu waktu yang lebih zaman itu yang lebih aman mereka dari fitnah. Jadi, kata Nabi kalau pakai parfum jangan ke masjid Ganti pakaian itu yang tidak semerbak parfumnya kemana-mana. Nanti kasihan kan? Kita mau sholat malah jadi fitnah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? fi buyuti wa la tabarrujal jahiliyatil ula wanita-wanita itu menetaplah di rumah bukan berarti tidak boleh keluar tetapi kalau keluar kata Allah Subhanahu wa taala wa la tabarrujal jahiliyatil ula jangan bersolek berhias seperti uh, kaum jahiliyah yang dahulu yang pertama dahulu Lalu di sini ada lagi pertanyaannya, manakah yang lebih baik bagi seorang wanita melaksanakan sholat tarawih di masjid atau di rumah? Kalau sholat tarawih itu kan ada keutamanya sholat bersama imam. Kalau di rumah hanya sholat sendiri dan kalau kita ke masjid aman dari fitnah, ya maksudnya fitnah ini kita tidak berhias, tidak bersolek, ya. Nah dan terjaga, silahkan dapat keutamaan sholat, sholat satu malam, pahala sholat satu malam sholat berjamaah tarawih bersama bersama imam. Tapi dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, di zaman Rasulullah, di zaman Umar, maaf. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengkhususkan untuk wanita dicarikan imam untuk mereka. Waktu itu Aisyah minta juga dijarikan imam untuk para wanita muslimah, dikumpulkannya wanita muslimah salat tarawih, dijarikan imam khusus untuk mereka. Itu juga bagus. Ya, seperti yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan ingat hadis Nabi tadi, jangan kalian larang istri-istri kalian Wanita-wanita kalian pergi ke masjid. Setelah itu ada kelanjutannya. Lahunna. Tapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Ke masjid boleh dengan syarat-syarat tadi. Tapi kalau seandainya ada jamaah. Bisa berjamaah dia di rumah dengan orang ada imamnya. Maka lebih baik dia di rumah. Kalau tidak ingin mengharapkan pahala sholat terawih. Berjamaah bersama imam silahkan ke masjid. Tidak ada masalah insya Allah. Allahu a'lam bisawab. Bapak ibu jamaah semuanya. Sampai di sini pertemuan kita mudah-mudahan bermanfaat dan saya ucapkan juga terima kasih kepada panitia serta DKM Masjid uh, atas uh, kajian atau kesempatan pada malam hari ini. Sampai berjumpa lagi di lain waktu, jika tidak di dunia mudah-mudahan kita semua berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Surganya Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala Nabiina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.